tak warai ngakali setan. Dan itu mesti bener. Carane ngene, darani HP ku nikmatullah. Pastikan HP itu berstatus nikmatullah. Tak galene ya. Kayak kepen dadi wali, latihan nak wali ya, amatir-amatir sih, tapi tak latih. Pastikan status HP Anda itu nikmatullah. Nikmat Allah yang diberikan ke kita, dianugerahkan ke kita. Kita bisa hubungi istri dari jauh, bisa hubungi anak dari jauh. Contohnya juga hubungi demenan kok contoh maksiat itu. Paham ya? Pastikan status HP itu namanya apa? Nikmatullah. Lah kita lunga gak nyaman karena ada nikmatullah yang tertinggal. Lah nek iku berarti rodok wali. Paham ya tak warai lu bocah diwari ora bakat wali yo diwari yo dadi. Paham ya. Lah bojo status e nikmatullah kok iso turu nak bareng. Ya terus no ciu. Tapi sekali kamu pastikan ini bala uang. Ujiannya pangeran. Maka jangan dekat-dekat. Tapi orang jadi nak pas kamu itu statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat azab. Bojo jangan dekat-dekat istri bojo. Bojo pas kamu statusnya ada buah, maka jangan dekat-dekat azab. Ojo bojo bojo rojo. Senangnya ini gomong. Tapi bojo pas sampai statusnya nikmatullah, maka berdekat-dekatlah dengan nikmatullah. Ya HP adalah nikmat Allah yang dianugerahkan ke kita di zaman akhir. Sehingga kita butuh nikmat Allah kapan saja. Lah ibu pengiran maklum. Jadi nah HP mu karek ya Allah nikmat kula sing situnggal karek iki buat ada yang enggak lengkap. Tapi nek muni ngene, wah Gusti kalau enggak ada HP saya tersesat nelpon siapa? Berarti ke batasi rahmati Allah. Allah punya cara tertentu ketika kita tersesat tanpa HP pun Allah punya cara untuk kita punya jalan keluar, tapi kamu batasi rahmatnya Allah. Kalau gak ada HP, kalau gini-gini bisa apa? Di kota kalau ketinggalan, saya bisa apa? Berarti gue batasi Allah, gak bisa apa-apa hanya karena ketinggalan HP. Ya, balenin Allah li'anna badal tirakna Allah li'anna badal awliya tariqatuhum. Ya, balenin Allah li'anna badal awliya tariqatuhum. Ya, si kumela iku hari buat gula iman saya nggak kayak rokok itu lagi mangan dia. Orang ngono kan saya nggak kayak rokok itu ngono apa? Mangan sih. Sing jelas kemudian cuma suruh Muawiyah. Muawiyah itu nak mangan sandip kan? Ibu tak biro, tak bitek biro. Pokoknya itu rokok itu mangan lagi tadi macam-macam. Kalau nanti ketemu kita ayo untuk wali, bukan wong lomu gedut ke wali, bukan gedut nih, bukan. Kulo nu saking percayane pangeran wae. Nah, ayamu terus lesu. Tak lesu terus mangan-mangan dadi lho. Ada dene ana ono wong lemu nak menawa li anna badal auliya tariqatuhum kasratullah. Ya, tariqat. Di Quran din hidami to ami krana cepete kahanjure panganan di hararati asari dikri kelan sebab panase bekase dikir. Fainau fainati krai ku kanari kok geni-geni. Mesti kaya geni itu bodoh-bodo cepat bakar lemak. Maksudnya uang nak wiridhani akeh, mangani akeh, insya Allah rapati gendut. Mereka terbakar lemaknya, mereka hararatu asari tikri. Bifilafi sholat iklan berbidani sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku fa'ina asaraha mengasah temani bekasi sholawat atau atare sholawat iku baridun wadi. Jadi nopo pangeran damelnya ngotong dadi uang wong yo nak maca la ilaha illallah ping akeh subhanallah iku efeke iku panas. Nah, panas terus doyan mangan to. Ya nak maca selawat akeh efeke ra pati panas. Dadi efeke selawat iku barid, efeke dikir iku harun. Tapi intine pokoke oleh mangan akeh wis koyo ngene ngono fa di anna badal auliya ori qaduhum kasratul akhir. Wis ngaji kowe apal lho sing liyane ra apal lah pokoke iku. Dadi kula mulai ngaji nasoibul ibad sampai nganti khatam si tok ae apal li anna badal auliya ori qaduhum kasratul akhir. Wa man disabani wong kasura iku akeh polah muda kingin man kasurat mung akeh pesawat wis sahabat iman. Fala di mongko te perkara yufi ukang iso mateni pola dia sahabat dan sahabat dua ya lagi yufi sahabat wal jubilus. Bisa bunuh sahabat tentu lesu. Ya kaya pas poso ya. Poso setengah cici jam loro mari lesu-lesu. Ini itu tentu orang pati sahabat. Masa orang ayu orang pati sahabat. Mereka lesu. Kenapa?
Paman di sapa ni wong kasurat iku akeh apa sahabat iku sahabat iman kasurat mung akeh apa dulu buru tu sane iman sahabat akeh tu sane wa ya uta lati wala ti perkara wa ya uta bi induno wa ya uta induno kala ti perkara tapi timbang bandingane ke hasad atau mon masalahe wong zaman akhir urip pun kadang iso tirakat mangane siti sahabat sing terkait wong wedok siti tapi sahabat nyalano wong berlebih berlebihan nanti bangono sak mangan akeh wong apa ngono ae timbang amene ya banyak itu. Mulane kalau tore kae Mbah Mun, tore kae Bapak iku atuh santri iku semua wis santri ya sak mangan nangop timbang tirakat e cangkem elek. Tirakat adalah ilmu, sari tirakat malah bumi itu nek wong turu dasar kebo turu turu. Jadi pancen ngono Pak, pintere setan ngono. Nak wong koyo kowe ini kan gak wali, sekon mongan mangan benangang turu turu. Ngono nak sing wali lagi daftar maksudnya. Lagi daftar itu jarang mangan, jarang turu tapi ro wong Islam ngenyek kurang dulu kaya kebu misalnya dia angel udah daftar mulai rasa daftar langsung mau kayaknya apa tori kau tuh hasil dolar ini di setan itu selalu mengincar beberapa dosa dia paling berat itu dosa hasud ini hanya ada mangan mangan rahasud timbang tirakat tapi nama hasud dua bahaya hasud dua bahaya karena waman desa bani wong kasurat agak bisa batu sawat teman kasurat dulu gue yau tidur ini bala di berkorok tahjubu kami sengalan ngalingi apa lagi yang wong andillahi ta'ala sayang Allah ta'ala itu saya saya marahi jadi hijab antara ini gue ya Allah subhanahu wa ta'ala teman desa pada wong gak surat agak buat dulu putusan iman kau sama ku atas apa kau buat ini iman wong sing tusannya agak buat ini atas falam yakbal mengkoran apa sobaman al-mawa itu yang berapura nasihan ngerane duwe itu so waket kandanya yang dunia pisan ini orang juga enak-enak dulu apa itu orang ya kandanya. Lawaman desa bani wong iku kosa atau sopol buat ini manukori kau mau tenggelam sopo man dikasih roh di afat di dunia yang dalam ponco boyone dunia wazina jalan bapak isi dunia di desa melihat kurang romila kurang istri wangi korupsi bodoni wong macam-macam akhirnya lori kau di afat di dunia wazina di wal makola salisat asharote makola kakamin telulasi wan sufyan asawri roh khimahubah ini guru imam syafi sufyan apa Asori dan Sofyan undang kali Sofyan Asori sampai Sofyan bin Uyainah sama-sama gurunya Imam Syafi'i. Anahu kola saat ini Sofyan Asori kok kola dahulu Sofyan Asori. Kita sering ini wonten madai bil khamsah. Kalau kadang kita berkadang dulu itu pernah lama ada madai bil khamsah. Ini ditambahi Sofyan apa Asori nama Sofyan Asori. Terus ashabnya itu hilang. Ashab itu penggemar beliau itu hilang. Hilang itu maknanya orang terus. No. Akhirnya mau jadi madai bil arba. Nanti belar bawah saya ini karek Syafi'i, Mbak Maliki, Hanafi, sahabat ya, kan tentang Libi ya. Hambali malah rondo entek. Cuma ada yang atas namakan Hambali ke Arab Saudi, mereka yang dikagumi mereka di Ibnu Taimiyah. Sing jari ini itu identik dengan Madhab no Hambali. Tapi sing jelas sekarang nanti sana dia Syafi'i. Syafi'i terbanyak di Indonesia. Libya itu Hanafi yang banyak di Turki juga kebanyakan Hanafi. Nah kita dalam banyak hal juga Hanafi kayak mbak-mbak santri saya, santri sarang itu semuanya dalam masalah jilbab itu Hanafi karena mengatakan apa? Semua badannya perempuan itu aurat kecuali wajah dan kafan. Paham ya? Itu madhab apa? Hanafi. Kalau madhab Syafi'i semuanya itu aurat kecuali pas sholat. Kalau pas sholat itu ada pengecualian wajah dan kafen. Kalau kharijah sholat semuanya. Cadaran itu mantap loh. Ya orang muni ngono. Ya orang muni ngono. Nah, sekalian mangan yo kok. Ya dan ana ya tadi. Yo boy bariki dadi wali nganggo jalur wali gampang apa? Thariqatuhum kasratul aqli. Iki koyo ngene. Wal maqala salisata asharan Sufyan as-Sauri rahimahu annahu qala ikhtaro mile sop al fuqara u biro biro wong fakir mate wong fakir ibu ning kene alladina dise wong akeh ro tukang rido sop alladina fi fakir kan fakir fakir bilian of gara mu takdir ora marah dadi wali ada orang yang fakir makna alladina rodu fi fakir mereka memang memilih fakir misalnya suka ya men ngamal lek ben fakir wae di warisan akeh jamal lek ben fakir wis fakir keren no karena pilihan no Yaudah ulama bila fukir yaudah Khomsan ing limo Minas sifat isi berapura sifat al-Mahmud Dedi kang den mili Wahtaro lan mili sobat lagunia Berapura suke Al-Ladina tisewong ake ahab Bukang seneng sobat lagunia Alam pala yang berapura dirunya
milih khomsan yang lima minas sifat isa yang bero-bero sifat al-mahumati kang dipodo atau kang dikritik atau kang dicelok. Wahtara lan milih sopal fukara ubiro-bero fukir milih rohatan nafsi yang tenangi jiwa bahwa ismun di jumlah til insan bahwa utawi an-nafas iku ismun nama di jumlah til insani maring konstruksi sebagian yang menusai wana unsur nafsu wafara kotal kolbi lan negani ati eminan tikoli dikasi sangking berat. Karena ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa Nabi Allahumma da'wa ini saat temen ingsun asalun yun ingsun kaing panjenengan al-aisha yang penguripan ar-rafi'ah ingkang luhur. Anane penguripan ingkang luhur itu tidak disandra materi, tidak disandra publik, tidak disandra apa saja, tapi namun disandra ambek hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kehidupan yang ar-rafi', sing mulia, sing tinggi. Sing cara bahasa saya ibu tentang sandra materinya hanya disandra oleh hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal balalan arti al-fariho kang kosong, maksudnya kang lepas. Cara bahasa saya kosong lepas, maksudnya kami terpukul. Ya ternyata misalnya kalau pulau mulangnya tadi, nah mulangnya tadi ini cara hukum sosial kan di umat akeh, nah di umat akeh iso di manajemen, nah di manajemen jadi duit, dibayar gerakan ziarah wali songo, selisih biro, nggak panitiane, terus gedut-gedut perkara ini tuh. Iku ya oleh ngono ya halal lah tapi ya tetap ribet no. Tapi nak kepengen tenang ya pokoke mulang perintahe apa ikhlas ya perintahe apa sing ngaji ya mergo ngaji perintahe apa ya wis iku jenenge ati lepas kowe ngaji ya golek ridane apa ora kepengen tak perhatekno ya ora kepengen sowan ora kepengen ribet kula ya ora kepengen sampeyan kuwi golek ridane apa aman apa mbok mau ngamal ya golek ridane apa kula ngamal golek ridane apa itu namanya al-qalbar rafi'a punya selera yang tinggi. Tentu zat tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang orientasinya kepada Allah berarti orientasinya kelas tinggi. Maka Allah ar-rafi dan sing agung, Allah al-ali dan sing luhur. Semua selera yang ke Allah berarti selera yang tinggi. Kita ini aku boleh ridhani presiden, menteri, ridhani tonggo, ridhani makhluk. Berarti kita boleh selerani makhluk. Bisa kamu bayangkan kan selerani makhluk melalui biro. Tapi kalau boleh ridhani makhluk demi Allah ya berarti hakikatnya boleh ridhani. Misalnya dia bintis senengi tonggo, mau mau be tonggo, bintis senengi tonggo. Tapi orientasimu dia, nak disenengi, dijak sholat kam, paham? Kebentis disenengi presiden, enak tak disenengi presiden, diajak apa kam? Nah, itu berarti hakikate neng Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi nak hakikate bintis senengi presiden, bintis duit, bintis proposal kam, bangway, seramu, seraba bakar wali. Jadi kabehu Allah risomat, Allah itu tujuan utama. Yusmatu ilaihi fil khawaid. Jadi dalam hidup kita kabeh fafirru ilallah, semua menuju Allah. Wabalin malih, jadi misalnya kita senang tonggo, disenangi tonggo. Tujuan itu mengurus sarana, nak disenangi, gampang ajak ke api. Paham, disenangi presiden, pejabat, dan mudah melaksanakan kebaikan. Itu berarti tujuannya Allah risomat. Karena kita jadi orang sufi yang bintu, serapet diri di uang, akhirnya tonggomu rasa senang kabe. Lalu kita ngajak keabian ya raih, soalnya kita orang sufi, goblok ini apa. Menurut kabe nabi itu simpatik, kabe nabi itu orangnya apa? Simpatik. Fabi ma'rahmatim minawahi rintalahum malakunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawalik. Jadi kabe nabi itu simpatik. Orang terus sufi, rambutnya gondrong, rata waktu, terus kabe pengeran, gak penting makhluk. Tapi bareng rokoknya dicolong, ngamuk. Ayo rokok yo ayo makhluk leblok goblok. Enggak dibule dene ora peduli wek tangga ya peduli wek rokok ya jajal lah rokok e colong. Rokok sing dibolot tuh colong. Makhluk ora penting dibule bar rokok sing colong bingung. Lek kok ayo makhluk le dul dul mbole nganti ngono iku. Dasar wali amatir. Ini ora wali. Mereka hadisnya itu mau-mau kasratul akhir. Orang-orang yang kasratul dukhon itu. Jadi saya mendingan apa? Kakean apa? Kakean mana? Ya sih kue lakoni serosam. Daftar liat jalur liat. So, fa'inna badal awliya, li'anna badal awliya, tariqa turun. Kasratul bulan, balen ini saya gendeng diri. Wa ubu diata robbi. Lan wong fukara iku milih diperbudak pangeran. Maksudnya berstatus budak mau ambek Allah subhanahu taala. Nah, kowe kan gak berstatus budak ambek dhuwit, dibudak dhuwit, dibudak wong wedok, dibudak ambisi, dibudak cita-cita. Lah yo nulis muji pangeran ora tau, bareng sekolah nganti doktor, profesor, kok kurang apa engko sing kiai yo ngono.
di jamaah limolas kurang, rong pulau kurang. Jamaah limolas itu dah tekno diri dari pangeran gue cukup lah. Lapa agak-agak jamaah. Gue di santri loro sing dah tekno diri dari pangeran berkorok onco jamaah, onco apa rak wes cukup lah. Lapa di santri agak. Di kadang uang nuruti nafsu. Santri agak kan keren. Saja ni terus kamu nuruti santri boleh diri dari Allah sih tak wes cukup gue onco jamaah, onco ngaji. Di terakhir agak itu karpe nurus pangeran kau. Terus kalau nu seram mikir, sing ngaji apa orang seram mikir, sing ngaji ya di kepentingan dewi, kepengen tuh ridani Allah, kepen lebih suara. Kau sini kau kan ya kau, semua kau seneng aku, sini kau ngaji pen tuh suara kau, terus ngelawan kita dari lali guru deh, mesti tak jamin. Hasilnya digerakkan oleh keinginannya sen. Mana aku dapat tinggal soal tanggung jawab, aku semaju kau sekutu kau sambut, nak soal sambut aja dari sopo demi aku demi kepentingannya dewi. Gaya ini wae loyalnya, aku itu ramo buruh, no. Maksudnya buruh itu kue seneng aja, tapi raih sama aja, terus buruh nah aku, ya ngono ini gajarannya gak tak kuloh lo ini pelayan masyarakat tenang, ada orang kebanyakan bus warga ya tak layani jadi mau kebanyakan bus warga, ada orang caranya, nah caranya ada orang kitab, itu yang mau aku, terus kue nganggung bus warga lagi guru ini, terus malah enak ngono aku lali ini suarga ileng aku mana suan terus aku dira koper malah salah repot malah aneh sedik dunia yang rasa suan ini suarga rasa apa suan tuan gue apa yang suarga mending pikir anak kecewa sadut cemplung net suarga ini mending pikir cek suarga riskan apa jadi kabe wong digerakno kepentingan ini dhewe. Mulane ora usah sok ikhlas kabe digerakno kepentingan. Tapi Allah iku malu. Enake di pangeran Allah kan Allah iku nopo malu. Jadi Allah iku pirsa. Wong ra jelas wis nemen pirsane. Dadi mulane pangeran niku nek ana wong kafir lu pun rokok ditakoki. Umpama kowe di dunia sak isine mbok apakno? Aftati min hadhihi nar ya Rabbi, akan saya tebus untuk nebus awakku saka neraka. Napa? Lain lau anna apa wong kafir itu lau anna lagu mafil ardi jamia wa mislahu ma'ahu laftadobi ya, tapi ketika orang-orang kafir ditanya Allah andai kan kamu punya apa saja kamu siap untuk menebus diri kamu dari neraka mereka bilang andai kan saya punya dunia seisinya bahkan lipatannya itu wa mislahu ma'ahu napa masa gue nembak lipatannya itu napa andai kan saya punya dunia dan isinya wa mislahu mahu dan lipatannya apa? Itu akan saya pakai nebus diri saya dari neraka. Jawab pangeran piye? Arad tu minka ahwana min dalik fa baita illa syirk. Sebetulnya untuk masuk surga itu saya hanya minta satu syarat, yaitu murah sekali. Yaitu Allah tu syirka bi sayan kamu tidak mensekutukan saya. Ora nemen murah ya. Swarga iku gampang. Jadi untuk melepas diri dari neraka itu cukup kamu tidak melakukan tasrek fil ibadah. Jadi nak pengen ngaji ya sing ikhlas wae, mulang ya sing ikhlas, salat ya sing ikhlas. Ora usah neko-neko macam-macam. Kowe di akhlak karimah ya sing ikhlas ta. Jadi Allah itu hanya menuntut kita Allah tusyrika bi syai'an. Tapi fa'abaita illa syirka, tapi kamu tidak mau kecuali melakukan syirik. Ya syirik ada yang syirik akbar, kalau nyembah berhala, nyembah Yesus itu jenis syirik akbar, ada syirik ashor, setiap ngamal tidak hanya demi Allah tapi demi kepentingan makhluk, itu jenis syirik ashor, tapi ashor kan iso gede nah, jumlahnya okay. Paham ya, itu yang nangan dewe, ashor itu iso gede jumlahnya nah, kira saat itu terus, no, agak tersinggung gitu ya. Nah, orang-orang waras itu milih ubudiyata Rabbi hanya mau diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ubudiyata Rabbi lan milih keperbudakan namung ambek pangeran Allah taala. Wa khiffatal hisab lan wong waras-waras iku, wong-wong apik iku milih ringane hisab ya amal mahsyar, ing dalem dina mahsyar. Karena ada banyak materi kan enggak banyak hisab. Ya, tapi mau, jadi kakek orang fikir gak banyak materi tapi agak susah nih. Mungkin ini kasut merasani orang bodoh, ya dihisap dunia ini dihisap cangkeming. Malah lorok kabe. Buat daru jatal ule dan mewali-wali ku milih derajat sing luhur fil jannati ing dalam suaraku. Nah, mun titik. Waktara lan milih sopak lagnya, biro-biro suke milih tabar nafsi ing repote awak. Lian nabi. Karena saat ini wong suge kula waktin yang dalam saben-saben waktu vivid mati lambaling dalam yitma itu ya kan tadi
Tapi kalau kowe duwe dunya orientasine ben iso sedekah, iso ngamal, iso bangun masjid, berarti hakikate kowe ngitmai masjid cuma dengan cara ngumpulo dunya. Tapi tetap nomor siji masjid. Niku bener. Ya kula balen malih ya. Ana wong dadi pejabat niate piye ben di otoritas ngelola kebaikan, mergo duwe jabatan. Itu berarti hakikate senang kebaikan yang caranya dia harus njabat. Ada orang ingin bangun masjid, caranya dia mengumpulkan harta. Berarti hakikatnya yang disenangi bangun masjid, bangun pondok, tapi dengan cara mengumpulkan harta. Ada kiai akhlaknya apa? Nah, akhlaknya apa? Dicintai orang. Nah, dicintai orang mengajak kepada Allah gampang. Lah nang ngene ku kabeh jam lebu fafirru ila Allah, tujuan utamanya menuju Allah Subhanahu. Nah, tapi nak walian juga buruk. Niat sholat diarani khusyuk, nah khusyuk diarani wali, mesti salam tempel agak. Itu malah bahaya meneh menjual agama untuk kepentingan dunia. Ya pokoknya ngocok dhewe, wong nggo bareng ngaji ngocok. Ya Allah sabagian mana? Ya ku nak sekali kasep ora imu ketara dadi opo. Mulane ora usah jajal. Tapi nang ngaram kasafae jajal ya ora apa-apa ora ngaram. Jadi yang penting itu ikhlas mau nangatil kula. Banyak sahabat yang kaya raya kayak Utsman bin Affan, tapi tujuannya kaya raya ya untuk membackup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana sahabat sing kuwotok kerenge ra karuan kaya Umar, justru kerenge iku supaya wong munafik gak macam-macam mbek Kanjeng Nabi. Ada yang lemah lembut kaya Abu Bakar supaya simpatik engko wong ben seneng Kanjeng Nabi. Semua itu gak masalah, watak yang ada diri kita itu gak masalah. Asal dikelola secara soleh, ya asal dikelola. Misalnya kowe lagi lahir di watak temperamental, di watak ngamuan jotosan, ya pergunakan supaya musuh-musuh Allah takut. Ana sing di watak lemah lembut, gunakan supaya simpatik mengajak kebaikan. Ana sing di watak kedulian ya enggak apa-apa, dikumpulkan kanggo Allah Subhanahu wa taala. Ana sing milih fakir ya kono nang wiridan. Mus kadung fakir malah mentura to, lha kok malah aneh, fakir aneh. Paham ya, jadi kabeh watak sing dikersano Allah ning kita itu semuanya baik asal dipergunakan ila Allah. Isne kul kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kabeh wong iku mesti wis akan bergerak sesuai garis sing ditetepi karo pengiran. Engko soal kowe takwa Allah piyambak yang menilai. Ya mau kaya Umar wataknya keras temperamental, tapi dia tahu mana yang jadi korban kerasnya dia. Yaitu orang-orang kafir harbi dan orang munafik. Maka kekerasan ini bagus. Saking bagusnya sampai Allah apa Kanjeng Nabi itu ngerti Allahumma aizal Islam bi Umar. Karena kalau Islam gak ada Umar, orang munafik kumau dungur, orang kafir kumau dungur. Andikan Umar gak temperamental, maka tidak membahayakan musuh. Berarti apa? Temperamentalnya Umar itu positif karena untuk membahayakan musuh, faham ya? Tapi nak temperamentalmu kan sing kena korbannya bojo anak tonggo aduh. Ya iku parah ini wah. Musuh ra piye-piye korbane. Bojo tuwabok bareng banting piring ngene tempat kerja ngamuk ning ngrasakan demo piye yo kabeh kok dadi korbane. Paham ya? Yang kalau malam lembut yo ngono, kalau lemah lembut tapi keterusan. Mbek wong sing rugane Islam yo lemah. Lembut tapi sopoi lemah lembut. Akhirnya gak iso bedakno barin al-haqi wa bain al-batil. Padahal syaratnya barang hak walau karihal kafirun, walau karihal mujrimun, walau karihal munafikun, walau karihal pokoknya ciri utama kebenaran wong kafir ono ra seneng. Itu ciri utama kebenaran ya, wong kafir ono gak seneng. Nah, padahal nak ono Islam lemah lembut banget, lemah gemulai, kira-kira musuh seneng to ora. Seneng mergo kena ditekatek kok. Dan syaratnya kebenaran ya, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, sesuatu yang dibenci orang apa? Pileng-pileng yang mulanya ngaji be ulama bendo. Jadi, tapi kalau misalnya kamu milih simpatik, misalnya ada kamu hidup bertetangga sama orang Kristen atau orang kafir, yang situ lomo kowe lomo, karena kalau situ lomo kowe gak lomo berarti kok kalah pengaruh. Nah kalah pengaruh, potensi perjuangan kamu kan kalah. Nah, gue lomo demi ini, gue lomo ilahi ta'ala menuju Allah Subhanahu dan menang simpatik, tapi bukan untuk dunia kita, tapi untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kabeh innamal amalu binniyat faman kana hijratuhu ilahi wa rasulihi fa hijratuhu ilahi wa rasulihi. Orang yang dalam hidupnya orientasinya hijrah pada Allah dan Rasul, maka hakikatnya hijrah pada Allah dan hijrah bahasa ini Nabi ya. Jadi hijrah bahasa modern itu mana nih karu-karuan bagus ya. Ono-ono itu nya terus tahu dia
Di anahu kula waktin fi khidmatil ambal wa syuhlal kolbi lan ribet hati fi tafkiril ambal yang dalam mikir dunia wa ubu di atas dunia lan diperbudak dunia paman mengkoti sabane wong ahabah seneng sopaman seane berkoro bahwa mengkoti man abduru budak iseh seneng sesuatu harus siap diperbudak sesuatu pokoknya seneng habil langit turut gula iya wabil nak rona habib bawing orang gawa tasbih lu ngerti terus nongga gawa habib bingung. Ora usah ngomong liya ya kuwe iku maksude kok. Seneng ngomong mikir wong liya. Ya jare kowe lunga lali gak mbok tasbih mbok terusno. Ya jawab. Nah, lunga lali ape? Bali, pokoke koyo ada yang ilang. Ya Allah, ngomong nak rapa kat wali iku. Kulo iku ape turu, niku nak nanya ke tasbih ku bingung. Nah, kowe malah tenang ae. Kulo malah seneng wiridan ape turu. Kenapa semelek kok sering pengiran terus kan? Sampai turu kan rawan lagi. Nah aku sampai turu ya lali, melek ya lali. Seripet. Jadi makanya saya pernah diskusi tentang kemusyrikan. Di rumah tenan banyak orang yang menuduh seseorang menjadi syirik karena punya ake, punya keris, punya jimat. Jadi ini karena misalnya wong kejawen, lumah aku gak marem nak rago gimbulan. Jadi lumah gak gue keris nago sosro aku gak gue. Ono sing jimat iku kiswah Ka'bah. Ono sing akeh pengasihan macam-macam naga. Gowo iku gak lego. Lah ngono berarti bergantung makhluk. Terus ada kubu sebelah ngono iku dianggap sirik. Tak takoki. Anda siap dengan logika itu? Ya siap, Gus. Tak tanya. Maknane akeh itu apa? Ya karena percaya makhluk. Keris ya percaya makhluk. Berarti wong kota sirik kabeh karena merasa lumayan gak nyaman kalau gak bawa HP. Kenapa yang begitu tidak darani sirik, sing gak nyaman gak goji mat darani? Mau alasannya gak nyaman. Mereka itu kan gak nyaman ke Papua kalau tidak bawa keris. Berarti kan percaya sama keris. Belanda kalau ke Papua tidak bawa ATM, tidak bawa HP itu nyaman tidak anda. Itu kan namanya percaya sama makhluk. Kenapa itu tidak sirik? Meneng. Jadi uang nggak usah ngukumi uang liyo. Bayang no nak mana nih percaya jimat itu sirik, percaya adik sirik. Atas nama apa coba? Percaya sama makhluk. Lagi percaya gak BHB, BAT? Percaya kan? Kenapa itu gak tersangka jadi sirik gitu? Mulanya rasa ngukumi wong liya. Tapi kok ya ratus muni muni nah ini gak sirik ya aja sih. Soalnya cara pengiran sirik tenang. Nyatanya tasbih karek kira biaya nak. Nah terus biaya istighfar wahai tobat. Bahwa kita banyak kesalahan. Hubungannya kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak apa? Tak tawarai ngakali setan. Dan itu mesti benar. Caranya ini, darani HP itu nikmat Allah. Pastikan HP itu berstatus nikmat Allah. Tak balenya ya. Kayak kemudian jadi wali. Latihan anak wali ya. Amatir-amatir sih. Tapi tak latihan. Pastikan status HP Anda itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang diberikan ke kita. Dianugerahkan ke kita. Kita bisa hubungi istri dari jauh. Bisa hubungi anak dari jauh. Contohnya juga hubungi demenan kok contoh maksiat itu. Paham ya? Pastikan status HP itu namanya apa? Nikmat Tuhan. Lah kita lu mau gak nyaman karena ada nikmat Tuhan yang tertinggal. Lah nah itu berarti rodok wali. Paham ya? Tak warah itu. Bocah diwari. Rapa kat wali. Diwari. Jadi. Paham ya? Lah bucu statusnya yang nikmat Tuhan. Kok ada yang turun dan bareng. Ya terus nanti. Tapi sekali kamu pastikan ini bala uang. Ujiannya pangeran. Maka jangan dekat-dekat. Tapi orang jadi nak pas kamu itu statusnya ada buah. Maka jangan dekat-dekat. Ada. Ujian jangan dekat-dekat istri. Bojo pas kamu statusnya ada buah. Maka jangan dekat-dekat. Ada apa? Oh, coba bocok orang itu. Senangnya orang itu ngomong. Tapi bocok pas sampai statusnya nikmat Allah. Maka berdekat-dekatlah dengan nikmat Allah. Ya, HP adalah nikmat Allah yang dianugerahkan ke kita di zaman akhir. Sehingga kita butuh nikmat Allah kapan saja. Lah, ibu pengiran maklum. Jadi, nah HP mu karek. Ya Allah, nikmat kulo sing situnggal karek. Ada yang gak lengkap. Tapi nak kemudian ini, wah Gusti kalau gak ada HP saya tersesat nelpon siapa? Berarti kebatasi rahmati Allah. Allah punya cara tertentu ketika kita tersesat tanpa HP pun Allah punya cara untuk kita punya jalan keluar.
Tapi kamu batasi rahmatnya Allah. Kalau gak ada HP, kalau gini-gini bisa apa? Di kota kalau ketinggalan saya bisa apa? Berarti gue batasi Allah gak bisa apa-apa hanya karena ketinggalan HP. Wah itu sirik. Nah cuma kan jak kiai sing gampang ngirik nawong, tapi itu potensi masalah. Secara tauhid itu potensi betul. Cuma selama ini yang potensi kena korban sirik kan tadi mu'ake keres sebenarnya. Jimat sebenarnya. Provokator. Tapi yang jelas itu konstruksinya gitu. Kalau kita percaya itu karena makhluk, kenapa yang percaya HP tidak berstatus? Karena sama-sama apa? Makhluk. Sama-sama apa? Makhluk. Mulanya ngaji, jadi kira duduk perkara ini. Jadi ya tak warina ini betul pasti benar karena ini saya punya hadisnya. Meskipun hadisnya tidak tentang HP, tapi maknanya sama. HP itu pastikan statusnya nikmatullah. Kita makan pastikan status makanan itu nikmatullah. Sehingga kita kalau kerja tidak nyaman kalau tidak sarapan. Anggap saja mencari pekerjaan nikmatullah ditopang oleh nikmatullah yang bernama sarapan. Syukur-syukur yang ditopang bojo sing nyambut pas gue berangkat. Tapi itu enggak lazim. Biasanya kebaikannya nunggu ayah gaji. Ibu bojomu maksudnya berapa kan? Mereka, saya kenapa memastikan ini benar? Karena ada Nabi yang modelnya gitu. Dulu Nabi Ayub itu kaya raya. Sebelum diuji itu kan dia kaya raya. Berjuji juga akhirnya kaya raya lagi. Walhasil ketika beliau dikasih kekayaan yang melimpah, ambil pangeran dites. Nabi Ayub itu sudah kaya raya. Ya saya ulang lagi, beliau itu kaya raya. Terus diuji miskin kembali kaya raya lagi. Walhasil ketika dia wiridan di kamar, ada walang mas, belalang mas. Pangeran itu nanti ngetes, duli gue ngetes, terserah bahasa. Malang gue terbang, gue Nabi Dawud dikejar, dikejar tambah jauh tambah wakil. Malang wakil Nabi Dawud uang suge, Nabi badan, disai sakanan buk sakwir, wah hasil nanti lima. Gue pangeran digojol, gue Nabi dunia gue sakai romono gue ijek bu, kumpul no, maksudnya gue dunia gue sakai roti itu saja kok masih kamu kumpulkan gitu. Jawabnya lucu. Ya Rabbi wa ma yasba umir rahmatika. Sing iso warak sange rahmate jenengan usin ten. Padahal tak warahi kedonyan sing islami. Tak wis apik lah kuwi. Dadi rai-raimu dijak wali ninggal donya kan gak iso. Oh, cah diwarahi ora gelem. Oh, gelem ora? Gelem ya? Ya, alhamdulillah.